KPK mengamankan 5 orang setelah diduga terjadi transaksi yang kesekian kalinya. Jadi kami duga ini bukan transaksi pertama. 5 orang tersebut ada dari unsur penyelenggara negara, dari DPR RI, anggota DPR RI, kemudian ada unsur swasta, dan dari unsur pejabat di Kementerian Agama, pejabat di daerah ya, di Kementerian Agama. Ada uang yang kami amankan juga karena itu diduga adalah bagian dari transaksi yang diindikasikan melibatkan penyelenggara negara tersebut. Transaksi ini dari identifikasi yang sudah kami lakukan diduga terkait dengan pengisian jabatan di Kementerian Agama baik di pusat ataupun di daerah. Nah, tentu kami perlu mendalami lebih lanjut informasi-informasi tersebut, dan KPK belum bisa menyebutkan siapa saja orang-orang yang diamankan karena prosesnya masih berjalan. Sesuai hukum acara yang berlaku, ada waktu paling lama 24 jam. Jadi paling lama 24 jam nanti akan ditentukan status hukum perkaranya. Apakah tetap di penyelidikan atau ditingkatkan ke penyidikan, dan siapa yang menjadi tersangka kalau ditingkatkan ke proses penyelidikan.